bersama dengan Rex.io, ya, salah satu proyek investasi berbasis waktu dan alat keuangan ikatan, telah ada selama bertahun-tahun di dunia keuangan tradisional atau TradFi, dan baru-baru ini masuk ke blockchain, menggantikan lembaga perbankan terpusat dengan protokol berbasis kode yang terdesentralisasi. Rex adalah cryptocurrency dan ekosistem staking berbasis blockchain, canggih dan sangat menguntungkan, dan fleksibel, yang disediakan oleh serangkaian kontrak pintar yang terdesentralisasi, tidak dapat diubah, dan tidak dapat dibatalkan. Rex adalah token taruhan, atau staking token, gitu. Rex adalah staking token, jadi peserta membeli Rex dan mempertaruhkan dari waktu ke waktu untuk mendapatkan lebih banyak Rex, gitu. Jadi hasil dari stake ini adalah Rex juga, gitu. Rex tambahan yang diperoleh oleh staker berasal dari Rex baru yang dicetak setiap hari, menyebabkan pasokan Rex meningkat atau meningkat seiring waktu. Pasokan token Rex meningkat sebesar 12,5% per tahun. Inflasi ini dibuat oleh kontrak dan didistribusikan ke para pemangku kepentingan. Di depan kita sudah ada Rex Testnet, ya. Hari ini kita akan coba mereview testnetnya dari Rex.io, ya. Oke, kemudian untuk tampilannya seperti ini, ya. Tampilan daripada desktop Rex testnet websitenya. Kemudian untuk di sini di sebelah kanan kita konekkan terlebih dahulu ke MetaMask kita, ya. Wajib sekali bagi kita harus memiliki MetaMask atau wallet connect. Di sini saya gunakan MetaMask. Oke. Teman-teman yang ingin testnet, jangan lupa untuk menambahkan BNB testnet, ya, atau Binance testnet, agar dapat kita mengoperasikan Rex testnet.io ini. Oke. Di sini kita harus menggunakan BUSD dan MREX untuk menambahkan token tersebut ke dalam wallet kita secara free, ya, karena ini bentuknya testnet. Ya, di sini teman-teman bisa klik give me 10.000 BUSD. Otomatis ini akan mengirimkan kita 10.000 BUSD untuk testnet kita. Untuk teman-teman yang belum punya BNB testnetnya, ya, teman-teman bisa gunakan voucher di sini. Ya. Oke, teman-teman bisa input address BNB-nya. Di sini datu give me 0,5, kemudian otomatis akan tertambah ke dalam wallet teman-teman sendiri. Oke, untuk selanjutnya, karena di sini saya sudah memiliki BUSD-nya karena sudah saya klaim, kita lanjutkan ke selanjutnya. Tab tuh selanjutnya, klik di bawahnya give me 1 MREX, ya, untuk bisa mendapatkan MREX-nya. Setelah teman-teman klik dan dapat, jangan lupa untuk di bawah ini, ya, add mata semua. Kalau teman-teman sudah tambahkan, kemudian kita akan pergi ke atas, kita akan swap dulu BUSD-nya ke Rex, ya. Maximum swap amount-nya itu 99 BUSD. Kita tes mungkin 500 saja, coba 500. Oke, kita di sini punya balance 10.000 BUSD. Nah, di sini kita sudah confirm aja. Nah, transaksi sukses dan kita punya 1 juta Rex, ya. Kemudian kita ke action, ya. Action kita lihat di sini. Nah, lihat ada table. Table ini untuk daily auction, ya. Headernya itu 10 Maret 2020. Oke, selanjutnya kita akan coba ke staking, langsung staking. Nah, di sini ada namanya staking biasa dan ada create multiply staking. Nah, di sini kita coba dulu staking biasa. Amount Rex-nya kita buat 500 saja. Kemudian durasi kita boleh atur di sini 1 tahun. Mungkin kayaknya saya lebih ke 2 tahun, ya. 2 tahun. Deskripsi kita boleh tambahkan deskripsi apapun tentang, atau mungkin bisa kita buat investasi.
Kemudian first active day-nya Juli 10, tanggal 10 berarti besok. Withdraw date-nya itu 2024 Juli. Nah, ini dia, Rex tidak bisa dibatalkan ketika kita sudah menekankan allow deposit dan liquidity-nya sudah ditambah, maka kita hanya bisa menunggu sampai Juli tanggal 9 2024. Oke, di sini kita lakukan aja. Oke, kita confirm. Oke, kita sudah staking di sini. Yep. Nah, untuk di create multiply ini sebetulnya tidak ada bedanya, hanya saja kemungkinan bagian. Nah, ini create multiply ini adalah salah satu opsi staking yang menggunakan dua atau bahkan lebih daripada dua, ya, bahkan bisa sampai maksimum itu 100 buah staking dalam waktu yang bersamaan. Nah, contoh kita buat di sini ada how many amount stakes, kita buat 4 mungkin dengan nilainya the full amount of Rex total stakes, this amount will be split evenly the amount of stakes you create. Nah, semua staking yang kita buat di sini itu akan di split menjadi berapa banyak staking yang kita buat. Nah, intervalnya kita buat ini adalah waktu, ya, kita buat 7 hari mungkin deskripsinya dan investasi aja. Nah, sebetulnya ini adalah salah satu fitur yang sangat menguntungkan. Kenapa seperti itu? Karena saya, kalau kesannya teman-teman ingin menggunakan waktu yang sangat singkat, nah ini bisa menjadi salah satu opsi untuk mendapatkan lebih banyak daily APR-nya gitu. Karena kita punya banyak staking gitu ya, dalam waktu yang bersamaan. Kita cuma bisa berinvestasi 20% bahkan 50% kayaknya bisa, ya. Yang penting jangan semuanya. Kita confirm aja. Di sini sudah terlihat, ya, yang ini investasi saya itu tracks-nya itu untuk jangka waktu 2 tahun, ya. Setelah menambahkan stake atau likuiditasnya, teman-teman bisa lihat ini di bawah sini. Nah, seperti ini. Nah, okay. Ini karena kita buat 2, ya. Tadi saya buat 2 dan itu akan di split. Nah, ini 500 ini sama dengan 0,24 BSD dan 60-60. Nah, ini saya bilang, jadi multiply itu bisa 2 sekaligus